Jack Angel on the track. Hai Dan, coba ngomong Dan. Makanya gua coba dulu sama musik. Selamat ulang tahun, Del. Halo Del Fox. Perkenalkan, nama saya Satria Aritama Putra Nababan dan rekan saya. Saya Deborah Magdalena Marsha Siombing dan kami berdiri di sini untuk memandu acara ini selama beberapa waktu ke depan. Di hari yang berbahagia ini, SMA Unggul Del merayakan ulang tahunnya yang ke-10 tahun. Dalam rangka perayaan besar ini, SMA Unggul Del melalui panitia 1 dekade SMA Unggul Del yang telah dibentuk, mengadakan event virtual. Event virtual ini sebagai bagian dari beberapa rangkaian acara yang telah dilakukan untuk meramaikan dan merayakan acara ulang tahun ini. Untuk membuka acara, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Pembina Yayasan Del, kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA, kami persilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua, salam. 10 tahun yang lalu kami mendirikan SMA Unggul Del di Tanah Toba yang sepi, yang dahulu hanya terlihat kerbau-kerbau yang ditambatkan di sana. Niat kami sejak awal mendirikan sekolah ini agar nantinya mutiara terpendam di daerah kami ini berkesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, baik akademis maupun pendidikan karakter. Maka dari itu kami niatkan bahwa pembangunan sekolah ini bukan profit-oriented, melainkan untuk menyediakan pendidikan berkualitas namun terjangkau bagi putra-putri di sekitar Danau Toba. Tentu juga dari tempat lain yang kami terima juga masuk di sini. Kini niat tersebut berubah menjadi buah yang indah. SMA Unggul Del hari ini berhasil menjadi idola begitu banyak orang karena prestasi yang ditorehkan oleh siswa-siswinya di sana. Jujur, tak pernah saya bayangkan sebelumnya juga bahwa sekolah yang jauh dari hiruk-pikuk gemerlap perkotaan berhasil dinobatkan sebagai sekolah terbaik nasional, khususnya dalam bidang matematika. Sebagai buktinya, SMA Unggul Del tidak pernah keluar dari jajaran top 100, top 1000 SMA terbaik versi LTMPT berdasarkan UTBK 2021 dan merupakan peringkat keempat skala nasional. Belum lagi prestasi dalam perlombaan sains di tingkat nasional maupun internasional. Serta banyak para alumni yang diterima di universitas-universitas ternama di dalam maupun di luar negeri. Dengan terus menyelaraskan moto kami yaitu A Noble Schools for the Noble Winners, kami akan terus berkomitmen untuk berkontribusi di bidang pendidikan, ekonomi, sains, sosial, dan budaya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ini adalah bentuk dukungan kami terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia
dengan selalu berpedoman pada tiga nilai M, yaitu Mar Tuhan, Mar Roha, dan Mar Bisuk. Tahun ini SMA Unggul Del genap berusia 10 tahun. 10 tahun lamanya Civitas SMA Unggul Del melakukan perannya untuk mendukung mimpi siswa-siswi di Danau Toba. Dan saya menyampaikan selamat penghargaan yang sangat tinggi kepada para guru dan staf yang telah berjuang dalam memberikan dan mendukung pelayanan pendidikan terbaik kepada siswa-siswi SMA Unggul Del. Harapan kami tentunya SMA Unggul Del ini bisa terus berkarya hingga menjadi berkat bagi Indonesia, berkat bagi masyarakat-masyarakat yang khusus, keluarga-keluarga yang kurang mampu. Dan ini akan menciptakan sumber daya manusia yang Indonesia yang berkualitas, berkarakter, dan itu menjadi bagian daripada pembangunan negara Republik Indonesia yang kita cinta ini. Pada kesempatan ini, juga secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung perkembangan SMA Unggul Del ini. Tanpa bapak-bapak, ibu-ibu, atau semualah yang terlibat di sini, mustahil SMA Unggul Del bisa sampai seperti saat ini. Dirgahayu ke-10 tahun ulang tahun SMA Unggul Del, tetaplah menjadi pelita keilmuan yang sinarnya terang dan mulia, karena selalu menyalakan nilai Mar Tuhan, Mar Roha, Mar Bisuk dalam setiap perbuatan kecil dan besar yang bisa kita lakukan bagi bangsa kita yang kita cinta ini. Tuhan memberkati pengabdian kita dalam pelayanan kita sebagai manusia di mana saja kita berada. Sekian, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Tanpa terasa, SMA Unggul Del telah berumur 10 tahun. Kerinduan untuk memberikan kesempatan kepada para remaja di Toba dan sekitarnya untuk mendapatkan pendidikan yang baik, maka Yayasan Del sebagai sebuah yayasan yang menyadari bahwa pendidikan merupakan tiang di dalam kemajuan sebuah negara, telah mendirikan beberapa sekolah. Dan salah satunya adalah SMA Unggul Del 10 tahun yang lalu. Sekolah ini berkembang dengan cepat dengan filosofi 3M, yaitu Mar Tuhan, Mar Roha, dan Mar Bisuk, atau bertuhan, berbudi, dan bijaksana. Dengan berbagai program dan disiplin yang kuat, ditopang oleh guru, staf, dan yang handal dengan berbagai macam ilmu dan dengan hati yang baik, maka sekolah ini tahun demi tahun menorehkan banyak keberhasilan, pencapaian, pembaharuan, dan inovasi di dalam pendidikan. Kegigihan dan sinergi dari berbagai pihak yang terlibat telah menjadikan SMA Unggul Del sebagai sekolah terbaik untuk tingkat provinsi dan nasional. Sekarang ini, siswa yang bersekolah di SMA Unggul Del bukan hanya dari Toba saja, tetapi sudah datang dari berbagai daerah di tanah air. Melalui peringatan 10 tahun SMA Unggul Del, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru, dan staf yang telah bekerja sangat keras sehingga terwujud kerinduan kita untuk menjadikan sekolah ini menjadi sekolah unggul sesuai dengan namanya. Tetaplah Bapak Ibu Guru memberikan ilmu yang terbaik bagi anak-anak yang telah dititipkan oleh orang tuanya kepada SMA Unggul Del. Supaya cita-cita kita bersama menghasilkan anak-anak berotak cemerlang, berhati baik, dan berdisiplin dapat tercapai. Untuk anak-anakku yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SMA Unggul Del, tekunlah belajar, raih ilmu sebanyak-banyaknya. Bukalah hati untuk mau terus dibimbing oleh bapak dan ibu guru kalian.
Untuk para alumni yang sudah bekerja maupun yang masih kuliah di berbagai universitas terpilih, baik di dalam maupun di luar negeri, teruslah kembangkan ilmu yang telah engkau terima. Berkarakter, membangun kemampuanmu untuk kemajuan bangsa. Bila saya membaca berita kalian dari media sosial, saya bangga pada kalian semua. Semoga apa yang telah dicapai dalam 10 tahun ini dapat terus dikembangkan. Inovasi-inovasi baru kiranya terus ditumbuhkan. Target yang sudah direncanakan dapat tercapai. Selamat ulang tahun ke-10 untuk SMA Unggul Del. Teruslah berkarya, melakukan yang terbaik bagi negeri tercinta. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih menyertai SMA Unggul Del. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus pembukaan event virtual 10 tahun SMA Unggul Del oleh Kepala SMA Unggul Del. Kepada Ibu Arini Desianti Parawi, kami persilahkan. SMA Unggul Del, 10 tahun berkarya, 10 tahun menghadirkan warna dalam dunia pendidikan. Sampai saat ini, sudah lebih dari 1.000 alumni siswa SMA Unggul Del yang berhasil menuntaskan pendidikan di tempat ini dan melanjutkan pendidikan mereka di berbagai perguruan tinggi terbaik di tanah air maupun di luar negeri. Bahkan, sudah banyak dari mereka yang terjun untuk memberikan karya nyata di dunia pendidikan. 10 tahun yang penuh dengan perjuangan, dedikasi, dan semangat untuk membangun negeri. Selamat bagi kita semua. Segala usaha, upaya, dan daya serta kolaborasi yang dikerjakan mengantarkan kita untuk menggapai titik satu dekade ini. Ada banyak wajah yang menopang SMA Unggul Del sampai di titik ini. Terima kasih kepada Yayasan Del yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada Bapak Pembina, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan Ibu Devi Panjaitan, serta Ketua Pengurus Ibu Intan Simanjuntak dan juga Bapak Patun Simatupang yang ada bersama-sama dengan SMA Unggul Del dari awal SMA Unggul Del menjalankan roda perjuangan. Terima kasih kepada segenap orang tua siswa SMA Unggul Del yang menjadi bagian dari keluarga besar kami. Kehadiran, dukungan, dan semangat dari Bapak Ibu memberikan warna yang berbeda dan bermanfaat. Terima kasih juga kepada semua pihak eksternal yang telah membantu SMA Unggul Del untuk memberikan kesempatan belajar yang kondusif bagi semua siswa yang ada di tempat ini. Satu dekade yang penuh perjuangan berhasil dituntaskan. Visi sebagai sekolah unggul dan bermutu yang terpanggil untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pribadi anak bangsa yang berwawasan lingkungan demi kemajuan Indonesia semakin terus. Selanjutnya tantangan akan semakin besar. Mari merapatkan barisan, saling berpegangan tangan. Mari kita sama-sama berjuang untuk mengantarkan SMA Unggul Del dalam menghadirkan suatu transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Semoga kita semua dimampukan. Selamat satu dekade SMA Unggul Del.
banyak hal menarik yang belum banyak orang yang tahu nih. Pasti banyak banget, Kak. Dan Delvox kalian pasti pada penasaran, kan? Yes, betul banget. Jadi, Satria dan Delvox semuanya nih ya, apa kalian tahu guru-guru SMA juga? Guru-guru yang sangat berdedikasi itu kan, Kak, yang 24/7 siap sedia untuk mengajar siswa-siswa SMA Unggul Del. Yes, betul banget nih. Tapi jangan salah, guru-guru SMA Unggul Del bukan cuma ngajar aja loh di SMA Unggul Del. Jadi ngapain aja, Kak? Nah, selanjutnya ini kita bakalan ajak Delvox semuanya nih buat menyaksikan aktivitas-aktivitas apa aja yang dilakuin sama guru-guru SMA Unggul Del di luar dari jadwal mengajar di SMA Unggul Del. Benar banget. Kalau gitu langsung aja kita saksikan. Let's check it out. Ini biasanya mengoreksi tugas-tugas atau proses siswa, kemudian mempersiapkan bahan ajar untuk pembelajaran setiap hari. Begitu. Kegiatan saya selain mengajar, kalau selesai mengajar biasanya saya mengikuti kegiatan, misalkan ada webinar, ada kegiatan apa? Workshop yang biasa diselenggarakan oleh kayak misalkan KTK kalau dulu atau sekarang mungkin BBKT. Nah selain itu juga saya sekarang sedang mendampingi guru-guru di Sidi Kalang ya dalam program guru penggerak seperti itu aja mungkin. Kalau kalimat yang ke 10 ini ada penandanya nggak untuk menandai bahwa dia kalimat utama? Enggak ya? Kata dengan efek rumah kaca ini masih tergabung dengan bumi sudah cukup panas itu ya? Gitu ya. Kegiatan yang biasa dilakukan di luar KGM itu, kalau pulang sekolah itu biasanya ke belakang rumah di Lumbin, itu jogging dari rumah ke belakang. Kalau enggak ngumpul sama teman-teman itu ngopi sambil sharing. Kalau di rumah biasanya paling nonton TikTok atau baca novel lah. Itulah biasa kalau untuk refresh setelah pulang sekolah. Oke, kegiatan saya di luar KBM itu ada banyak ya, mulai dari merawat tanaman, tanaman bapak itu ada namanya Billy Jane, ada McGregor, dan semuanya bapak tanam, bapak rawat, bapak sirami, ya kan? Terkadang bapak berikan siraman rohani juga ke mereka. Selain itu bapak juga suka membaca, mendengarkan musik, ya scroll-scroll media sosial. Kurang di Valencia dan yang memiliki jumlah yang semakin banyak. Hal ini dikarenakan dari hewan-hewan yang di luar KBM, ibu biasanya itu selain ada tugas tambahan piket, ibu juga banyak kegiatan misalnya persiapan untuk ekskul, terus kemudian juga persiapan untuk ngajar, terus ada juga nanti misalnya ada diskusi sama anak-anak, paling itu sih kegiatannya. Jiwa raga.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota Baru. Stage.
kayaknya kamu duluan aja deh. Aku masih mau ngisi minum. Oke. Kelompok 2, bahas materi yang tadi sore yuk. Aku masih belum ngerti nih tentang Mendel. Oh iya, yuklah. Ayo, yuk, gas lah. Aduh, banyak banget tuh ternyata istilah-istilah persilangannya. Jadi kan genotip ini kan susunan gen pada kromosom. Kok genotip ini sifat yang nampak dari luar. Sorry. Gak fokus. Bisa ulangin gak? Gak pulang, Patris? Enggak, ini aku nunggu Lois dulu. Oh, ayolah. Barang udah kita simpan Lois. Boleh. Itu kenapa sih, Lois? Kok enggak ngerti? Gila ya. Barusan juga tadi kayak aneh gak sih di kelas? Iya, tadi dia gak fokus gitu kan. Iya, mungkin... Yaudah, ayo kita susul dia. Ada kakak itu. Aduh, aku masih gak enak sama yang kemarin. Apa aku ngisi air minum aja kali ya? Dek! Shalom, selamat malam teman-teman adik. Permisi izin masuk. Silakan masuk. Trisha, kamu lagi sibuk gak? Enggak kok, aku gak sibuk. Trisha, aku mau curhat nih. Emang mau curhat apa sih lo? Jadi kan, pas habis PJWA itu kan aku mau ngisi minum. Ternyata di situ ada kakak kelas. Terus, aku gak sengaja numpahin air minum. Kena pula ke kakak itu. Jadi basah lah baju kakak itu. Terus kan aku minta maaf sama kakak itu. Tapi aku kayak masih ngerasa gak enak gitu loh. Makanya, pas papasan, aku gak menghindar gitu. Aku gak nengok kakak itu. Kakak itu pun kayak mau ngomong sesuatu sama aku. Tapi karena udah terlanjur aku takut, jadi aku langsung pergi gitu. Kayak gitulah kira-kira. Bangun, Tris. Apa? Bagaimana tadi? Kok malah tidur sih? Masa dari tadi aku udah panjang kali lebar cerita gak ada yang masuk? Enggaknya, aku udah gak tadi. Jadi kan, kalau menurutku kan gue kan udah minta maaf. Mm-hmm. Udah pas sama budaya kita. Jadi harusnya sih kakaknya gak marah ya, selama kau sopan. Iya juga ya. Tapi mungkin kalau kau kurang yakin, kau minta maaf lagi sih kakak itu. Siapa tahu memang ada hal penting yang mau dibilang kakak itu tadi. Ya intinya kalau kau ketemu kakak itu, jangan kabur lagi loh. Iya, makasih ya sarannya. Tapi aku masih gak enak gitu loh sama kakak itu. Udah jam segini juga. Aku balik dulu ya ke kamarku. Aku belum mengerjakan matu sama belum belajar lagi. Aku balik duluan lah ya. Makasih ya, Trisha. Oke. Ya, Trisha. Halo. Ada. Permisi ya, teman dan adik. Aslilah, banyak kali tugas ini. Kok gak siap-siap sih? Oh iya, aku belum nyiapin pakaian. Udah mau jam silent juga. Harus cepet ini.
Tadi pas tabrakan sama kakak kelas. Aduh, semoga aja sama ada sama kakak itu. Besok lah aku cek. Teman dan adik, udah jam silent. Dimatikan ya lampunya. Teman dan adik, sudah saatnya keluar. Dimulai cepat karena pintu akan dikunci. Kemarin apa kabarnya? Tumben kok gak telat? Iya dong. Betul kok bawa aja kamusmu? Hah? Kamus? Kan hari ini jam pertama masih Inggris. Oh iya, betul. Kok cek dulu kan? Kenapa nggak cari di kelas lain aja? Oh iya ya, kayaknya aku nyari kelas lain. Iya deh, bener. Nanti ada. Hai, Mama Beli. Eh iya, kenapa? Maaf mengganggu waktunya sebentar kak. Ini kak, aku sebenarnya mau minta maaf. Kemarin aku nggak sengaja menghindar kakak itu pas kita ketemu. Oh, gak apa-apa kok Lois, aku juga mau minta maaf ya. Kamu jadi salah paham karena aku minta maaf ya. Sebenarnya gak apa-apa sih kak, itu bukan salah kakak. Terus, aku mau ucapin terima kasih kak. Kakak udah mau nyimpenin pinku kemarin. Kalau gak karena kakak, aku gak tahu harus gimana lagi. Gak apa-apa kok Lois, lain kali hati-hati aja ya. Iya, siap kak. Kak Nobel, itu kak. Aku sebenarnya mau minta tolong satu hal lagi, boleh nggak kak? Kenapa Lois? Aku mau minjem kamus kakak, boleh nggak? Oh. Soalnya aku lupa bawa kamus. Oh, boleh kok nih. Benar-benar. Iya. Makasih ya kak. Iya. Suara peluit tuh, mending kita langsung ke bawah aja. Oke, oke, oke.
bisa retak. Waku glimang segane dadi seretak. Samuna muna keke. Kusera.
Sorry, kak. Keasikan denger lagu, kak. Emang kita di mana ya, kak, sekarang? Aduh, kamu ini jangan pikun-pikun terus. Nanti kamu jadi cepet tua, tahu? Kita ini lagi di Pantai Bulbul. Di Pantai Bulbul? Iya, kita ini di Pantai Bulbul. Jadi, Pantai Bulbul itu adalah salah satu destinasi wisata di Toba yang sangat terkenal nih dan sangat digemari oleh masyarakat. Pantes ramai ya, kak, ya? Tapi kok kita jadi bahas Pantai Bulbul sih? Oh, iya. Kita kan di sini buat ngelanjutin acara 10 tahun SMA Unggul Del. Benar-benar, kak. Emang tadi kita udah sampai mana ya, kak? Nah, tadi tuh kita udah menyaksikan pertunjukan dan penampilan dari siswa-siswa SMA Unggul Del. Wah, emang kalau bicara tentang kekreativitasan anak SMA Unggul Del, nggak usah ditanya lagi. Di tengah-tengah kesibukan mereka masih mampu untuk menuangkan ide dan kreativitas mereka.
Nah, betul banget nih Satria. Tapi di balik itu semua ada banyak banget loh pihak-pihak yang juga berkontribusi selama 10 tahun berdirinya SMA Unggul ini. Misalnya Yayasan Del, guru, siswa-siswi, maupun masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu Kak, marilah kita melihat ekspresi dan harapan dari mereka. Ya. Sering sekali.
Bunda-bunda dan bunda-bunda. Tapi bagus. Sehat-sehat. Jujur karena baru masuk ke sini, so far so good. Tapi gak tau apa. Hopefully masih sehat. Aksi tubuh telaga. Of course, MPM. Dengan bunda. Tempe. Oh, tempe. Sekolah di SD itu kak menyenangkan, sekaligus menyenangkan juga sih kak sama tugas-tugas yang ini. Lebih baik kalau tugas yang banyak, besok pos ke saya tiga. Mila kok juga agak deg-degan sih kak, cuman tetap harus menuju ke oh, sekolah di SD itu kadang banyak tugas tau kak? Layak. Seru ngajarnya sama gampang kita ke materinya. Untuk kalau dia sendiri puas pas ya? Iya puas pas. Ayo kita coba. Aspa. Bisa. Siwa. Pak Udi. Pak Udi. Terus Pak Ima. Pak Al, misalnya Kyu. Pak Udi. Pak Udi nih ya. Pak Udi maksudnya Pak Udi, Pak Rustan. Pak Udi! Kamu? Asrama. Kamarnya tuh tetap di dalam kelas. Kalau asrama, sebenarnya sih selasa di kelas aku tuh kan paling bikin gitu. Itu kalau misalnya aku bujur tuh bisa sambil galau bikin kelas gitu. Kalau sekarang? Apa poinnya tentu saja pas di asrama. Banget sama teman-teman dan teman-teman. Menyenangkan sih. Sesenang itu, tapi ada titik-titik di mana itu kayak kayak keluar. Tapi overall sih susah juga, tapi seru. Orang tua pasti naik kelas. Pepe, Kak Vini. Iya. Dia kelas berapa? Dia maksudnya pelajarannya. Semoga orang tua sih. Sekolahnya makin maju, makin jaya, anak-anaknya makin berprestasi, dan kedepannya makin bersalah meningkatkan untuk bangsa dan negara gitu. Tambah hari, tambah maju, tambah indebes. Biar anak-anak orang Batak jadi yang berguna nanti bagi negara dihasilkan dari sekolah DL. Harapan kami sebagai natua-tua tinggal di Toba kembali lagi maunya SMA Unggul itu seperti yang kemarin nomor 1 teratas. Moloboy harapan kami maunya sih seperti itu ya. Kita kembalikan nomor 1. Terus maunya anak-anak Toba lebih di ini lagi supaya lebih semangat SMP Na'arung di Toba lebih bersemangat belajar, lebih giat gitu kan, lebih tertantang gitulah istilahnya, lebih mantap untuk ke depan. Orang tua banyak yang berharap kalau anak-anak Toba lebih banyak di sama yang ada di kita, jangan hanya nama dong. Kota pendidikan, tapi ternyata orang tua kurang diangkat seperti itu. Berawal dari pelosok apas negeri,
membentuk koloni yang peduli. Peluh mereka meneteskan secerca harapan yang memberikan makna bagi pejuang di balik suksesnya insan bangsa. Semilir angin berbisik pada rungu, menelisik, mencari bisikan dalam alur kisah, menyadarkan insani akan bumi tempatnya memadu, membangun harapan, mencari siasat, menyusun fondasi. Tanah air nestapa menyaksikannya, sosok yang gemilang dikubur tertulang moneter, terpaku dalam cerminan tua bergigi celah, mengalihkan alur kehidupan yang tersirat. Bumi punya langit sebagai atap, langit punya bumi sebagai alas. Setiap bintang-bintang bersinar tanpa pertimbangan strata, dan mimpi dapat dibayangkan tanpa bayaran. Semua orang bisa bermimpi, semua orang punya cita-cita, menggantung cita-cita pada kesempatan. Kesempatan berguru di sekolah unggul, memulai dari fondasi sederhana, berbagai sarana dibangun, eminensi dicipta satu demi satu, hingga berhasil maju, membentuk jiwa-jiwa unggul. Sejak mentari menunjukkan rupanya, hingga sang purnama mengintip dalam diam, mengais ilmu tiada henti, sampai penat pun terasa abai. Suratan nasib memaksa untuk terus berlari, kejar mimpi tanpa berhenti, ditempa oleh pengrajin paling terbaik, menjadi logam mulia yang paling elok. Bukan paksaan, tapi panggilan jiwa bersahaja. Memupuk budi mulia, ayunkan mimpi dengan nyata, mengikuti rotasi waktu yang kekal. Raga tak henti mencari ilmu, jiwa tak henti mencari Tuhan, setiap hamba meminta petunjuk, hingga tiap anca kami hiraukan. Inilah kami, menjadi cahaya masa depan, jiwa raga penuh untuk bangsa, karena kami SMA Unggul Del. Aduh, gak terasa ya Satria, kita tadi pagi udah dari sekolah, terus ke Pasar Balige, pulman bulbul, terus balik lagi ke sekolah. Iya kak, dan tau gak sih kak, ternyata gak terasa juga kita udah sampai di penghujung acara. Yes, betul banget. Tapi sebelum kita menutup acaranya, tentunya kita harus apresiasi terlebih dahulu pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan event virtual perayaan 1DKB SMA Unggul, dan juga kepada masyarakat yang tentunya terlibat dan mendukung. Semoga setiap harapan dan dukungan yang disampirkan dapat menjadi motivasi untuk SMA Unggul Del semakin berkembang ke depannya untuk menghasilkan generasi unggul penerus bangsa dan berguna bagi masyarakat sekitar, bangsa, dan juga negara. Akhir kata, kami akan menutup acara ini dengan sebuah sajak. Mungkin ada banyak cerita yang belum usai, masih banyak kisah yang harus selesai. Untuk setiap jiwa yang selama satu dekade telah terikat
marilah kita berangkat. Saya Satria Nababan. Dan saya Deborah Sihombing. Kami izin pamit undur diri. Bye. Titip sanggar sigule sai bahen huru-huruan. Sigule pong sigule-gule. Jolos hidupkun marga sigule sari noto partukuran. Sigule pong sigule-gule.